Halo. Om Deddy punya kado buat A.A. Rafathar. Kan lu bilang Rafathar sunat. Nah, buat gue anak sunat itu kan pengennya ngasih hadiah. Ayo teman-teman gue yang lain dong. Hey, mana kadonya? Bisa ngajak temennya Rafathar kok cengkareng. Kalau Abi ulang tahun ntar gue harus kasih kado. Lu tandanya kalau begini. Ya nggak harus. Tapi kalau nggak ngasih ya nggak punya otak aja. Ya anggap aja Rafathar mari. Ini gue beli 700 juta. Lu ambilnya 1 miliar udah viral. Lu pikirin deh. Gue sih gue nggak bohong. Gue beli 700 juta. Ya lu pertimbangin aja. Ya. Tapi kan udah trending satu. Naik, ya, naik dong pasti ya, ya, artis ya. Kalau viral kan naik. Nah, naik gocap itu 7,5. Kenapa loncat ke 1 MC lu? Lama lu hampir 2 minggu trendingnya. Kalian subscribe gratis. Cepetan dibentak rumbal merah. Jangan lupa cepetan gratis. Rafathar dapat hadiah dari Kang Deddy Cagur. Segernya beda. Pada lihat di sana gua lagi enggak bisa diganggu gugat nih. Kalau mau berjemur dulu, biar aja Rafathar dapat hadiah. Guys, jangan lupa jemurannya yang di rumah ya. Mumpung Indonesia itu diberkati oleh matahari yang baik. Di jam yang baik. Tapi jangan lupa, kalau jemuran, pakai sunblock dulu. Terus, kalau bisa pakai topi. Jadi walaupun kita jemuran, tetap sehat gitu, insya Allah. Dan buat yang cewek, kalau takut jemuran kayak aku gini, ya pakailah seperti ini. Paling nggak mukanya ketutup. Gitu ya guys. Dan jemuran itu tuh 15 menit aja sehari cukup. Dan gak usah semua bagian tubuh itu kena. Yang penting tuh katanya 20% aja dari bagian tubuh itu terpapar matahari sudah cukup menghasilkan vitamin D yang banyak untuk tubuh kita. Jadi kenapa gak ada salahnya kan kita berikhtiar untuk lebih sehat. Gitu guys. Kesana lihat Rafathar deh, jangan ngeliatin gue berjemur. Ini ada kado buat Rafathar loh. Mau tahu enggak kado ini apa? Nih, lagi dibawain sama Om Deddy Cagur. Dapat kado tuh. Coba tuh Om Deddy Cagur. Mana? Halo. Ah. Bapak. Om Deddy punya kado buat A.A. Rafathar. Itu Om Deddy. Siapa yang bisa nyetir? Siapa yang bisa nyetir? Sok. Harus nyetir aslinya. Sok. Oke. Nih, Kak, ajarin nyalain ya. Belum masuk gigi. Kayaknya enggak bisa nih. Tuh, kenapa ya sama arah? Satu di pangku, satu nah. Oh, enggak mau di pangku ya. Wah, apa tuh mobil baru dari Deddy Cagur? Bawah semua. Oke guys, ini Deddy Cagur ngasih kado buat Rafathar mobil. Kemarin gue beli mobil ini. Viral nih. Ini kayaknya Deddy Cagur bakal bikin trending juga nih mobil kado. Tapi gue minum le mineral, segernya beda. Segernya enak sih, Bang. Enak. Bro, ini mobil kok lu ini 150cc, Vi. Gua tadinya mau beli, gua tuh enggak enak kan, tapi lu ini kasih nih. Iya, kan. Gila ini mahal lu. Ini berapa puluh juta lu. Rafathar kan ponakan gua juga, Vi. Gila keren lah. Soalnya emang kayaknya ini bukan yang kayak biasa dijual di mall-mall gitu kan. Beda. Ini CC-nya 150. Itu udah kayak motor ya? Iya. Ini udah kayak motor. Lu bisa terus ini ada lampu sen, rem tangan. Ini buat orang gede juga bisa. Bisa. Kita berdua naik bisa? Bisa dong. Coba kita muter situ aja. Lu yang bawa ber lu misalnya ke mana yang tanah off road, lu bisa gitu. Lu baik banget. Mana manajer bisa ngasih Rafathar ini. Padahal gua enggak ada niat minta tadinya dia. Gua mau beli, lintas di pikiran lu apa gitu. Nah, kan lu bilang Rafathar sunat. Nah, buat gue anak sunat itu kan pengennya ngasih hadiah. Karena salah gua dulu waktu gua kecil, kenapa gua mau disunat? Karena iming-iming hadiah. Nah makanya waktu kalau saudara ponakan siapapun yang sunat waktu gue pengen ngasih hadiah karena itu hal yang ditunggu-tunggu gue bercermin ke gue dulu. Nah waktu lo ngabarin Rafathar sunat lo mau ngasih sesuatu apa yang kayak gini oh ya udah toh gue bisa bawain kenapa enggak.
Gila lu baik banget lu, dia ngasih mobil. Ayo teman-teman gue yang lain dong. Hey, mana kadonya? Ini bisa dibuka nih. Bisa, tapi ini ada, ini mesinnya. Wow. Review. Ini mobilnya pakai oli samping ya? Oli 2 tak. Berapa tak, Bro? 4 tak ini. 4 tak bensinnya Pertalite. Pertamax bisa. Itu gue di rumah ada dua, yang hijau sama yang merah. Gue pernah lihat yang hijau. Yang merah gue belum lihat. Jadi lu dua. Ini dua gue. Keren banget. Ini speknya semuanya di atas yang hijau. Jadi lebih bagus. Sama yang punya gue di rumah pun bagusan ini. Ini si Rafathar nanti pasti sore-sore pada main-main nih. Bisa ngajak temen nih Rafathar kok Cengkareng. Tadi ini berarti ngasih yang terbaik buat Rafathar loh. Yang terbaik. Bagus. Berarti lu kalau Abi ulang tahun ntar gue harus kasih kado. Lu tandanya kalau begini. Ya nggak harus. Tapi kalau nggak ngasih ya nggak punya otak aja sih. Iya gitu sih. Bahkan ini lebih bagus dari yang punya gue di rumah. Boleh nggak sih cobain berdua? Mas? Boleh dong. Coba. Yuk kita cobain. Kita muter sama itu. Nasib. Ada rem tangan ya? Ini rem tangan ini. Set, wuih. Keren, emang paling asik tuh. Keren. Santai sambil mama kelapa. Wah, wow, enak nih. Oh, enak. Lu mau? Wah, dari Jagur, mau. Iya. Mau. Kelapa mantap. Kelapanya asli dan ini adalah santapan buat keluarga bareng-bareng. Aku ngucapin makasih buat Jenny Cagun. Lu keren, Bro. Ngasih gua mobil berarti. Ingat ya, kalau Abi ulang tahun kita ataupun sunat lagi nggak, Abi? Abi udah sunat. Nggak, ada dua kali rencana. Nggak dong. Nggak ada. Ya udah berarti kalau ulang tahun kita harus tahu diri, kita harus kasih kado nanti. Makasih Pak Denny ya. Sama-sama, ini kan kado dari gue. Gue penasaran, lu bapaknya tuh ngasih kado apa sih buat anak kesayangan lu? Nih, kayaknya lu. Gue mau ceritain. Lu tau dong mobil ini. Mobil ini kemarin kan gue udah beli. Iya. Nggak ada tuan, 700 juta. Tadi kan buat Rafathar. Mana Rafathar? Biasa gigi oce-oce. Iya. Kalau mobil klasik ini kan nggak bisa dipakai buat harian. Benar. Karena ini mobil hobi ya. Ini mobil hobi. Jadi kalau gue pakai keluar tiap hari akan sayang. Jadi gue kasih kado buat Rafathar sesuatu nih. Kalau kado yang itu udah gue kasih buat Rafathar, ini mau gue jual. Ini gue beli 700 juta. Lu ambil 1 miliar udah viral. Gue kabarin dah. Benar ya? Hari ini. Ini gue kasih buat camping. Setelah ngeliat bentuknya ternyata kecil, gue lebih naksir ternyata. Bagus kan? Keren dong. Keren. Dan original semua. Nih, gue punya sesuatu kalau buat. Lu kan, lu orang pasti bingung nih. Ya apaan? Gue sih curiganya mobil ya dari ukuran ya. Lu curiganya mobil ya? Curiganya mobil ya. Karena dari ukuran dan lu naruh di garasi. Bisa rumah lu? Oh, bisa juga mainan sih. Karena kan dia umur-umur masih senang mainan-mainan gitu ya. Gila, kado Raffi Ahmad. Buat anak kesayangannya. Gila, gue mau intip, Pak. Intip udah dipikirin, gak? Gak bisa diintip. Ini harus dibuka, ada di depan. Ada ininya, ada pitanya. Jadi itu pita dibuka, ininya membuka semua. Anjir, di konsep kado doang. Udah di konsep. Jadi ini kado yang lo siapin buat dia nih. Ini gue ngomong aja sama lo, Den. Ini mobil sebenarnya gue kasih buat Rafathar, buat sekolah. Mobilnya sama persis kayak Baim Wong. Jadi Rafathar dia kan lu tau, lu kebayang kan? Jadi Baim Wong dengan semua prestis gengsi dia. Iya. Mobilnya disamain sama Rafathar. Ini mobil Peugeot ini. Peugeot ya. Ya tapi yang 508 paling gede. Yang memang buat keluarga si Baim juga sama mobilnya. Nah, si Baim enggak tahu gua mobil ini. Nanti si Rafathar pas dibuka, ntar gua disuruh Baim, "Im, lu datang ke rumah gua dong." Gua bilang, "Rafathar ada sunat, lu datanglah. Tapi lu bawa mobil yang Peugeot dong, yang mobil singa yang kasih yang waktu itu." Gua bilang, "Hah, kenapa gua pakai mobil itu?" "Ya lu kan dia ya, enggak apa-apa, gua pengen lihat." Nanti pas dia kesini, si Rafathar mobilnya sama.
Jadi gue pengen lihat reaksi Rapatar tiba-tiba dikasih mobil nih. Nah, tapi kan anak kecil kan maksudnya dikasih tahu ini mobil buat antar-antar sekolah. Terus tiba-tiba Baim mobilnya sama. Gue pengen lihat reaksi. Oh iya, apakah dia bete apa enggak? Iya, dia kan gengsi banget. Bener. Lanjut kepikiran. Jadi si Baim juga enggak tahu, Baim enggak tahu gue ambil nih. Jadi nanti sama. Makanya kalau udah ada mobil ini, Rafathar kan sekolah udah pakai ini. Karena Rafathar kan suka pakai mobil apart gua, suka pakai mobil ini. Kalau misalnya dia udah pakai mobilnya dia sendiri, nah mobil Mini Cooper, nah mau gua lepas. Lu pikirin deh. Siap. Gua sih, gua gak bohong, gua beli 700 juta. Ya lu pertimbangin aja. Ya. Tapi kan udah trending satu. Naik, ya, naik dong naik, pasti ya, sih. Artis kalau viral kan naik. Nah, naik gocap itu 7,5. Ya. Kenapa loncat ke 1 MC lu? Lama lu hampir 2 minggu trendingnya. Oh, iya. Viewersnya 10 juta. Berarti 10 juta orang udah tahu kalau mobil itu viral. Oke. Mukanya jangan ini bisnis ya, nih, ini pure bisnis. Ya. Ini enggak ada pertemanan nih kita. Ya. Nah, si Andre juga enggak ada pertemanan sama gua. Oke. Gua juga agak ngerasa mahal tapi worth it juga pas viral. Nah, iya. Sekarang lo ke gue ya? Nah, gue lagi nawar-nawar karena gue udah ada Peugeot nih, udah ada mobil Peugeot nih. Oke lah, gue pikirin. Gue pikirin ya. Gue seneng sih warnanya. Tapi makasih lo udah kasih mobil. Sama-sama. Tapi kalau Kak Abi ulang tahun, kita kasih kado yang gak kalah keren. Thank you, brother. Sama-sama, bro. Jangan lupa nanti nonton Denny Cagur TV. Gue ngasih kado buat Rafathar.